Saat ini saya tengah berada di warung sate kambing muda Tirus Putra Haji Tasrifin. Terus, ya, boleh kita ambil ya gambarnya? Iya. Ini ya, dan proses pembakaran sarang sate. Tirus, Tirus Putra. Tirus itu apa, Pak? Apa itu Tirus? Apa tuh? Oh, Tirus tikungan lurus. Oh iya teman-teman, ternyata Tirus itu ada singkatannya. Saya pikir virus, Pak. Oh, bersikung lurus, oh virus itu. Iya. Oh gitu. Oh gitu, Pak ya. Iya, siap. Ini benar apa daging kambing muda ya, benar ya? Ya, nih. Jadi sate yang dibuat di sini bahannya diambil dari kambing muda. Kambing muda tuh umuran berapa itu? Oh, berarti belum punya pacar kalau kambing muda ya? Belum mau kawin gitu kalau kambing muda? Iya. Bujang lah. Oh, bujang ya. Iya, apa di sana ada 3 pengunjung langganan seperti dia. Ya, sekali lagi inilah kedai atau warung sate kambing muda Tegal Tirus Putra. Yang tadi disebut kalau Tirus itu tikungan lurus, tikung terus lurus. Yang berada di jalan apa ini, Pak? Jalan apa ini? Jalan Kapten Sudibyo. Ya teman-teman, bila berkunjung ke Kota Tegal, kunjungi kedai sate Tirus Pak Haji Tasrifin. Ya, Tasrifin apa Tasrifin? Oh, Tasrifin. Jalan apa? Kapten Sudibyo. Ya. 2 orang sedang mengerjakan sampai pesanan kita ini. Ini saya bersama teman-teman. Ada di Kota Tegal, ambil jalan-jalan malam, kita coba mengunjungi warung sate Tegal Pak Haji Tasrifin. Ini proses pembakarannya dan dibakarnya juga tidak terlalu lama, Pak ya. Udah langsung matang ya. Iya, daging mentah aja enak, apalagi matangnya. Iya, itu pertanyaan hakim ketika mensidang istri yang memotong alat kelamin suaminya. Iya, dalam sehari bisa berapa ekor itu? Oh, 3-4 hari biasa. Nah, kalau hari luar biasa seperti hari libur sampai 10 ekor. Oh, iya. Iya. Siap. Ya, di hari-hari biasa saja bisa 4-5 ekor kambing habis terjual. Dan di hari libur bisa di atas 10 ekor. Ya, kita lihat ada lagi pengunjung yang datang. Ya, cukup ramai benar ini.
warung sate Pak Haji Tasrifin, Kota Tegal. Tunggu, salon kita sedang di proses pembakaran. Sudah jadi sate, siap dibakar. Nah, ini proses pemotongannya. Selamat malam, Bang. Maaf ya, kita ambil gambar ya. Dari mana, Bang, ini? Oh, di sini. Oh iya. Maaf ya. Iya. Pengelangganan di sini, Bang. Iya, siap-siap. Kita baru pertama kali di sini tuh. Ya, semoga bisa jadi langganan. Iya, aduh. Sebenarnya saudara atau orang sini nih. Iya, dia asli sini. Kemarin kita lagi dikunjung ke rumah beliau nih. Iya. Ya, terima kasih banyak, Bang. Iya. Kalau Haji Tasrif ini Bapak? Oh, gitu. Iya. Kalau itu udah almarhum atau masih ada? Pak Haji Tasrifin ya? Iya. Aku udah meninggal. Jadi Bapak penerusnya ya? Iya. Penerus kedua. Oh gitu ya. Berarti dari tahun berapa ini, Pak? Tahun 98. Sudah berdiri nih ya. Pertama warung sate penerus. Oke, Pak. Iya. Makasih banyak, Pak. Ya. Ini ruang luar dari warung sate Haji Tasrifin. Silakan, Mas. Silakan, Mas. Mas yang ngira aja, Mas. Iya. Wah, ternyata pesanan kita sudah siap. Waduh, ada satunya juga. Sop. Sop cempe ya. Wah, disebutnya di sini kalau kambing muda itu disebutnya cempe. Iya. Kalau ini itu obengke. Adalah ruang luar dari kedai sate Tirus Putra. Di dalam lagi, ini dia bagian dalam dengan meja-meja yang tertata rapi, cukup luas, bisa menampung 50 mungkin ya. Kalau kita lihat dari satu meja ada 4. Bisa 50 pengunjung yang bisa masuk. Ya, sekali lagi inilah warung sate Tirus Putra Pak Haji Tasrifin di Jalan Kapten Sudibyo, Kota Tegal.